Selain mengunjungi korban luka di RSUD Kanjuruhan, Kapolri juga melayat korban meninggal kerusuhan bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bersama Menpora, Gubernur Jawa Timur, dan Ketua Umum PSSI malam tadi melayat rumah duka salah satu korban kerusuhan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kapolri mengumumkan jumlah korban meninggal tragedi di Stadion Kanjuruhan mencapai 125 orang. Polri saat ini tengah melakukan pendalaman lebih lanjut atas kejadian yang menyebabkan ratusan orang meninggal. Kita 100 ambulans.